Anda sedang mendengar The Segment Podcast. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini 20 hari bulan Mac bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okay, hari ini kita punya introduction macam sedikit orang kata laju kan. Okay, disebabkan apa tau? Kita ada terima beberapa komen yang mengatakan, alamak cip, introduction macam panjang sangat lah, nak kena dengar lagu apa semua itu ni kan. Jadi saya dengar keluhan dia. Okay, jadi hari ini kita tak ada bagi introduction of orang kata lagu intro. Kita terus jalan je. Okay, tapi macam agak sedikit berbeza sedikit lah kan. Tak sempat saya nak minum air kan. Terus-terus jalan kan. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah di awal ke dalam rancangan Markas Puaka pada hari ini. Dan antara yang terawal pada hari ini, kita ada Syami. Seperti biasa, Syami antara orang yang paling awal. Dan kita ada Ahmad Islahuddin, Muhammad Amin Biruslan, Sumukraf, Nurul Hanis, Windows Zip, Tok Dalang, Cik Mr. Fik Kardosh. Dan kita ada Kak Aina selaku moderator. Kita ada Nuris, Azwan Uthman. Kita ada Nat Nadia. Nadia, dah lama saya tak nampak awak eh. Again, kalau tak silap saya semalam awak punya birthday. Jadi saya ingin mengucapkan happy belated birthday pada awak, moga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu insyaAllah. Dan di saluran TikTok kita ada Queen Eva, Reka Dev selaku moderator. Kita ada Model Lin. Model, malam ni ada kita ada cerita Pokda. Kan, malam ni kita ada cerita Pokda. Okay, kita ada Saidatul, kita ada Melissa selaku moderator, Lokman, Queen Eva. And then kita ada siapa lagi tadi? Kita ada Mami Aiden, kita ada Dilip dan ramai lagi. Kak Rosmawati pun ada juga, alhamdulillah. Okey, jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Dan jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah yang... Alamak, apa hal pula dia jadi macam ni pula ni. Okey, kisah yang dihantarkan oleh... Dia tiba-tiba bila kita nak live kan, dia mulalah ada hang lah, itulah ini kan. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, kisah yang dihantarkan oleh Kimi. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kimi dan saya berasal daripada Keningau, Sabah. Dan saya nak kongsikan pengalaman yang berlaku kat rumah. Waktu tu seingat saya lebih kurang dalam pukul 10.30 malam lah, selepas dah habis sesi makan malam bersama dengan keluarga saya. Jadi pada waktu tu Fiz, keadaan saya ni macam mengantuk tau, membuatkan saya nak masuk ke bilik untuk tidur lah. Jadi lepas dah masuk bilik, saya pun bentangkan alas, saya baring dan saya pun terus terlelap pada ketika tu. Jadi lebih kurang dalam pukul 1 suku pagi lebih kurang, saya terjaga disebabkan saya nak buang air tau. Jadi saya pun berjalanlah menuju ke tandas yang terletaknya di dalam rumah. Jadi bila dah masuk tandas, dah selesaikan urusan saya dekat dalam tandas ni, tiba-tiba saya macam terdengar bunyi pilik air terbuka dekat luar rumah. Bila saya nak jalan balik ke bilik tu, saya terdengar bunyi pilik air terbuka dekat luar rumah. Jadi Fee, disebabkan hal tu, saya pun keluarlah daripada rumah menuju, melalui pintu dapur. Dan bila saya keluar daripada rumah tu, saya nampak pilik air tu, dia macam separuh terbuka tau, membuatkan air melimpahi daripada bekas takungan. Jadi saya pun okeylah, dia dah terbuka macam ni, saya pun pergi tutup balik pilik air ni. Dan saya pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan pada waktu itulah, saya terdengar seperti ada macam bunyi
yang memijak tu. Ada bunyi macam orang memijak dan menekan ranting-ranting dan juga daun-daun kering di sebelah tepi saya ni. Dengar. Jadi of course human nature Fiz, bila kita dengar bunyi benda-benda macam ni kita akan toleh kan. Jadi saya pun pergilah tolehkan kepala saya ke kiri masa tu. Jadi pada awalnya tu saya tak nampak apa-apa kan? Saya tengok bahagian bawah aja masa tu kan. Yelah, kot-kot kalau macam ada binatang buas ke apa kan. Dan saya pun tengok dan saya duduk mencangkung tau. Saya duduk mencangkung, saya tengok daripada mana datang bunyi-bunyi macam orang pijak ranting ni, daripada mana kan. Saya tengok. Dan saya macam astagfirullahalazim. Terkejut saya pada ketika itu sebab apa tau? Ternampak ada kain putih sedang berdiri tegak di antara tangki air dan juga pokok pisang tengah mengintai saya pada malam tu Fiz. Jadi bila saya nampak benda ni, saya pun apa lagi cepat-cepatlah lagi masuk ke dalam rumah dan kunci pintu rumah. Memang gelabah gila waktu tu Fiz kan? Dan saya pun terus masuk ke bilik-bilik mandi dan saya terus basuh muka cepat-cepat. Jadi keluarnya daripada bilik mandi menuju ke bilik tidur untuk sambung tidur tu, sambil-sambil mulut saya ni terkumat kami duk bacakan doa ni. Bila saya dah sampai dekat bilik tidur, saya baring, saya teruskan baca doa sampaikanlah saya terlelap. Jadi Fiz, dalam keadaan mamai-mamai hampir nak tertidur ni, saya terdengar macam ada bunyi bisikan yang panjang tau. Saya dengar bunyi ni. Dan sekali lagi, saya pun terjaga daripada tidur. Tapi kali ni, apa yang saya dengar adalah bunyi bisikan, seakan bisikan dengan bahasa yang saya tak faham langsung dekat sebelah telinga kiri saya masa tu. Dan pada waktu tu, jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Jadi bisikan tu memang saya langsung tak dapat nak terjemahkan tau Fiz. Kan? Tapi dah mula tau, rasa perasaan seram sejuk tu dah mula datang balik. Jadi saya ambil segala tenaga dan kudrat saya ni, keberanian saya ni. Saya pun cakap secara perlahan tentang benda, dengan benda yang mengganggu saya ni. Saya pun cakap lah dekat dia macam, bolehkah kalau kau jangan ganggu aku? Aku nak tidur lah. Aku tak ada kacau kau tau. Dah. Kau pergi balik dekat tempat asal kau. Kau jangan ganggu aku. Aku nak tidur ni. Hampir 30 minit Fiz. Hampir 30 minit saya cuba untuk redakan rasa takut saya ni. Walaupun berani untuk saya sound benda ni. Tapi dalam keadaan berani tu ada juga takut-takut dia ni. Dan alhamdulillah saya berjaya tidur sampai ke pagi dan tak ada gangguan seterusnya. Jadi Fiz, bila saya fikir-fikirkan balik kan, saya tak tahu daripada mana asal pocong ni dan kenapa bisikan tu langsung saya tak faham pada malam tu. Tapi macam semua orang tahulah Fiz, Keningau ni memang banyak kisah-kisah seram dan juga mistik yang macam ni kan? Apa tujuan pocong dan juga bisikan tu kepada saya? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi kalau wujudnya bentuk pocong oleh jin ataupun syaitan, dah tentulah benda ni bertujuan untuk menakutkan dan juga menyesatkan kita. Jadi itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Kimi dengan kisah dia yang berjudul Pocong dari Keningau. Seram juga cerita pocong ni kan. Faiz Rosli dia kata, jangan cakap pocong kuat-kuat cip, seram. Pocong. Jahat tu saya kan. Okay, kejap guys, saya ada masalah sedikit lah dengan saya punya komputer sekarang ni. Saya tak tahu kenapa, sebabkan dia, macam mana nak cakap dia tak seperti view yang saya selalu nampak sebelum ni tau. Dia, entahlah, kejap bagi saya betulkan sekejap boleh tak?
Saya minta maaf sangat-sangat. Eh, kejap eh guys. Sebab apa tau, selalunya saya punya skrin ni, dia punya bacaan ataupun dia punya teks tu kan, dia macam muka surat. Bila saya scroll, dia akan dia macam buku lah, dia akan flip macam buku. Tapi kali ni dia macam ke bawah. Jadi saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Kan, Allahuakbar, apa dah jadi ni? Ni buang masa ni eh. View side by side tak boleh. Sekejap eh. Alamak, ai, kenapalah kau jadi macam ni? Dia bila-bila kita tengah seronok nak apa, nak buat show kan, nah mulalah jadi benda-benda macam ni. Tak tahulah kenapa jadi macam ni. Okey, tak apalah. Saya akan cuba untuk baca. Hopefully saya tak tersalah page lah. Saya risau juga sebab saya tak biasa dengan dengan tulisan yang macam ni. Jadi hopefully saya tak tersalah page lah eh. Okey, jom. Kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua ni yang dihantarkan oleh Dayah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum Abah Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abah Hafiz, kisah ni adalah kisah pada malam barbecue pada tarikh 17 November yang lepas. Kisah ni pendek je, tak panjang pun. Jadi malam tu buat barbecue untuk sambut birthday sekaligus adik-adik saya, mak saya dan juga adik-beradik kawan baik saya iaitu Wani, kan? Jadi rumah mak saya ni pula, dia merupakan jenis terrace corner lot tau. Jadi barbecue tu dibuat dekat halaman tepi rumah. Dan keadaan diri saya pada ketika itu adalah menghadap ke belakang rumah jiran. Okey, gambaran dia lah, badan saya ni menghadap ke belakang rumah jiran, Wani pula berada dekat depan saya. Jadi ketika sedang leka membakar makanan dekat pit barbecue dengan Wani pada ketika tu, ketika itulah berlakunya sesuatu benda yang di luar jangkaan saya sebenarnya. Apa yang jadi sebenarnya? Pada waktu tu saya ternampak ada dua kain putih terbang. Berulang kali ini sebanyak 3 kali dekat belakang rumah mak saya. Dan saya memang nampak dengan jelas, Pak Hafiz. Tapi bila saya nampak tu, saya macam buat-buat tak nampak je lah. Buat-buat tak tahu je kan. Dan rasanya orang lain memang tak sedar dengan apa benda yang berlaku ni. Jadi saya pun buat tak tahu je lah. Memandangkan perkara ni bukanlah perkara baru bagi saya sebenarnya. Tapi pada waktu tu juga, secara tiba-tiba si Wani ni, dia macam tertanya tau dengan apa benda yang terjadi. Macam, eh, kau ni dah kenapa, Dayah? Kan? Dia nampak muka saya macam sedikit berubah. Dan dia tanya saya, eh, Dayah, kau ni kenapa? Eh, Wani, tak ada apalah, kan? Eh, Dayah, kau nampak apa ni? Si Wani tanya macam tu, kau nampak apa ni? Wani perasan gerak-geri saya terhenti semasa barbecue disebabkan dua kain putih yang terbang tadi. Tapi Wani tak nampak. Dan Wani ni pula, dia memang tahu dengan keadaan saya yang boleh nampak benda-benda yang macam ni. Dan Wani tahu yang saya nampak sesuatu berada dekat belakang dia. Jadi Fiz, setelah berkali-kali menidakkan perkara tu, kita orang berdua ni sambung balik barbecue macam biasa. Dan masa tu tengah panggang chicken wing, sausage kan. Jadi macam you guys semua tahulah, bila kita masak barbecue ni, dia punya bau makanan tu memang best lah, kan? Bau daging, ayam, bau rempah marinated. Jiran sebelah pun kalau rasa kan bau asap-asap barbecue ni, memang boleh jadi auto lapar, kata orang. Tapi berbeza tau dengan saya. And mungkin bagi diorang bau makanan, bau benda-benda yang sedap, benda-benda yang melaparkan, kan? Tapi berbeza bagi saya. Kenapa? Apa yang saya bau pada ketika itu adalah bau kapur barus. Bau kapur barus ni lebih kuat daripada bau makanan barbecue yang dah dimarinate ni. Lagi kuat bau dia.
Jadi terlintas tau secara lisan pada ketika tu macam, eh kenapalah time-time macam ni nak datang pula benda-benda macam ni, nak bagi aku benda-benda macam ni kan, nak bagi bau benda-benda bukan-bukan. Terlintas pada ketika tu. Jadi Fiz, sambil-sambil tu, sambil-sambil terlintas tu, sambil-sambil tu tangan memegang penyepit dan terbalikkan makanan dekat atas barbecue pit lah kan? Dan masa saya tengah duk balik-balikkan ayam, daging dan sebagainya ni, mata saya ni meliar. Mata saya ni meliar nak tengok keadaan sekeliling. Konon-konon macam penat nak membakar lah kan, asyik tengok kat tempat bakar tu kan. Jadi mata saya ni duk meliar pandang tempat-tempat lain. Dan saya buat macam tu semata-mata saya tak nak Wani notice dengan tindakan saya ni. Jadi saya pun buat lah gerak-geri, sambil-sambil tengok sekeliling belakang Wani kan, tengok ke sebelah pagar batu dekat sebelah kanan, tengok dekat rumah kiri kan? Tapi tak ada apa-apa yang saya nampak. Tapi Fish, bila saya pandang semula ke arah depan, iaitu ke arah Wani dan juga belakang rumah jiran ni, Saya perasan satu benda. Ada satu benda bungkusan berada di satu sudut yang gelap, Fish. Ini bukan bungkusan milik Shopee Express lah, bukan. Bungkusan yang saya nampak yang berada dekat belakang Wani, yang berada dekat rumah jiran sebelah belakang ni, tak lain tak bukan pocong. Dan keadaan dia, Fiz, keadaan dia, dia berdiri tegak sambil mata dia membulat macam tu, Fiz, kan? Dan benda tu memandang tepat dekat arah saya. Jadi bila saya nampak benda ni tengah tenung saya pada ketika tu, dalam hati saya terus macam, alahai benda bodoh ni. Hai, bodoh betul lah. Time-time orang nak enjoy barbecue, time-time ni jugalah kau keluar kan. Itu je lah yang mampu saya buat pada ketika tu. Tersengih saya pada ketika tu sambil-sambil tengah bakar barbecue ni, sambil-sambil berkata dekat dalam hati, itu je yang mampu saya buat. Jadi terus saya alihkan balik pandangan saya ke semua orang. Dan ternyata tak ada seorang pun sedar yang barbecue bersama ahli keluarga dan juga dengan Wani telah dihijack oleh si pocong ni. Tak ada orang pun yang sedar. Seram ke kisah ni? Tapi kalau katakanlah korang berada dekat tempat saya, mesti korang susah nak bernafas. Tekak rasa kering, mata rasa macam berpinar kan? Sebab apa? Itulah yang saya rasa. Tapi saya masih mampu bertahan tanpa memberitahu sesiapa pada malam tu. Risau kalau katakan saya beritahu orang, habis lintang pukang pula barbecue tu jadinya kan. Majlis hari jadi bertukar menjadi majlis histeria beramai-ramai pula. Susah. Jadi itulah Hafiz, kisah yang pendek yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Dayah dengan kisah dia berjudul Kain Putih di Majlis Hari Jadi. Dah dua kisah pocong yang kita dapat pada malam ni. Dua-dua yang dihantarkan melalui email. Terima kasih Kimi, terima kasih Dayah di atas perkongsian yang menarik pada malam ni. Cerita yang ketiga ni, cerita yang sedikit panjang kan, cerita yang ketiga ni. Saya pun tak tahu macam mana, tapi hopefully saya boleh baca cerita ni dengan tak tersesat lah. Itu je saya risau, satu je. Sebab saya pernah tahu sekali bila saya baca kisah panjang, out of sudden saya macam terus sesat dalam cerita tu. Sesat apa tahu? Sesat macam fokus saya lari, saya pun dah tak tahu apa hujung pangkal cerita ni, saya dah tak tahu cerita ni pasal apa. Saya pernah tersesat dan saya terus cut je cerita tu kan. Saya tak tahu sama ada anda ingat ke tidak, saya rasa berlaku pada tahun lepas kalau tak silap saya, awal tahun lepas ke pertengahan tahun lepas. Saya baca, dah halfway saya baca ni, sampai tu pun saya cakap, tak boleh, aku tak boleh baca cerita ni sebabkan aku sendiri dah tak faham dah cerita ni kan. Saya terus potong. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh J. Jom kita dengarkan.
Jadi chef, hari Khamis baru ada chef. Hari Khamis, kata staff dekat kaunter. Jadi bermakna aku kena bermalam lagi dua malam lagi hari ni. Harap-harap tak ada gangguan lah malam ni ya. Assalamualaikum kepada semua. Walaupun para staff tak tahu perkara sebenar apa yang berlaku pada diri aku ni, kejadian gangguan bau wangian cadar katil, cadar katil bergerak, disulami dengan bunyi ngilayan dan juga air botol berperisa bangkai yang berlaku 3 pagi dekat resort tu, itu antara cabaran aku sebab tu bertugas dekat golf resort Hulu Selangor ni. Jadi Fiz, petang tu lebih kurang dalam pukul 6 petang aku pergi ke taman permainan. Dekat taman permainan tu ada kolam renang tau. Aku tak mandi, sekadar duduk dekat satu sudut sambil-sambil ambil angin petang kan. Dan ada beberapa keluarga bersama anak dia orang pun mandi kat situ lah. Jadi tengah-tengah aku lepak kat situ, tengah asyik duk melayan perasaan aku ni, tiba-tiba aku ternampak ada budak terlepas daripada jagaan orang tua dia. Dia berenang ke arah kawasan air yang agak dalam tau. Dan budak tu tenggelam timbul sekejap-sekejap tenggelam, kejap-kejap timbul, tenggelam. Dia macam hampir lemas tau budak ni. Jadi pada waktu tu aku macam terus jerit lah, macam wey anak siapa ni, anak siapa ni, dia cakap kan. Tapi jeritan aku ni seolah-olah tak didengari langsung oleh para pengunjung yang tengah leka mandi ni. Jadi aku pun terus berlari ke arah penjaga kolam kan? Kira macam lifeguard lah lebih kurang. Aku lari ke arah dia, lepas tu aku cakap, cik 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 cik, dekat situ ada budak hampir lemas cik, cakap. Jadi dia pun macam tanpa berlengah, dia terus berlari ke arah lokasi dan terus terjun ke dalam kolam. Dan aku berjalan laju lah ke tempat tu. Jadi bila sampai je dekat tepi kolam tu Fish, yang lifeguard ni terus timbul daripada permukaan air tu. Dia kata, eh bro, mana ada siapa-siapa mandi kat sini tadi bro? Cakap, eh cik biar betul cik, saya sendiri nampak tadi cik, budak tu kat sini, dia hampir lemas tadi cik. Jadi lifeguard ni pun dia pun keluar daripada kolam dan terus menuju ke arah para pengunjung dan bertanyakan jumlah ahli keluarga masing-masing. Dia pergi tau dekat tempat-tempat orang-orang yang ramai kat situ, dia tanya, okay cik, ada ahli keluarga semua ada kat sini ke? Ha, ada cukup eh. Lepas tu dia tanya tempat lain, dia tanya-tanya. So semua orang punya ahli keluarga semua cukup, cukup korum semua. Lepas tu dia pun cakap kat aku, cik, ahli keluarga diorang ni semua cik, semuanya cukup cik, ha? Tak ada kurang seorang pun. Saya rasa cik ni salah pandang kot cik. Tapi Fish, memang mustahil aku silap pandang Fish. Sebab apa? Aku dalam keadaan waras, aku dalam keadaan sedar, aku tak silap pandang. Jadi pada waktu tu jam hampir menunjukkan pada pukul 7 malam dan semua pengunjung di arah berhenti bermain dan mandi oleh penjaga kolam. Jadi playground tu hanya dibuka daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam, 12 jam kan. Jadi aku pun bergegas ke kafe dan beli nasi goreng untuk makan malam nanti. Kafe pula tutup pukul 8. Jadi pada waktu tu aku cakap kat member aku, Sob ni, Sob, malam ni kau tidur bilik aku Sob. Segiang lah aku sorang-sorang. Ah boleh je kan. Tapi lambat sikit lah aku sampai eh. Aku nak pergi ambil adik aku balik kerja dulu kan. Lepas aku dah ambil dia daripada kerja nanti, lepas dah settle semua, jaga aku datang lah. Eh Sob, adik kau kerja mana? Oh, adik aku kerja dekat Tesco Rawang. Jadi Fiz, malam tu lepas makan aku tengok TV sekejap. Tak ada rancangan menarik kat TV pun. Tak ada langganan Astro kan, biasalah bila duduk kat resort ni langganan Astro mana ada. Channel yang ada adalah TV Malaysia, cerita Korea, cerita India. Jadi pada waktu tu jam menunjukkan dalam pukul 9 lebih, aku capai handphone aku dan aku pun WhatsApp lah dekat Usop ni kan, suruh dia pergi beli Nescafe kan, Nescafe 3-in-1 tu lah aku nak suruh dia beli kan. Ha? Kowe dah ada, jadi senang lah kalau kata nak bancuh air kan. Dan tak lama kemudian, lebih kurang dalam 15-20 minit macam tu, dia tiba macam tok 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 tok. Alhamdulillah Usop dah sampai kan. Jadi aku pun berjalan lah, aku berjalan pergi buka pintu. Bila aku buka pintu tak ada siapa-siapa kat luar habis. Aku cakap, eh, aku dengar pintu aku kena ketuk ni, kenapa tak ada siapa-siapa pula kat luar? Jadi aku berjalan, aku berjalan ke arah koridor, masih tak ada siapa-siapa. Dan secara tiba-tiba masa aku berjalan dekat arah koridor tu, aku terdengar bunyi pintu bilik ditutup tau. Sebab apa? Tadi masa aku keluar, pintu bilik aku tadi memang terbuka kan?
dan tertutup sendiri, Fiz. Dan aku terus berlari ke arah bilik aku ni. Aku berlari sampai dekat depan pintu bilik aku. Malangnya pintu aku terkunci daripada dalam. Access card dekat dalam bilik. Ah, sudah, cakap. Aduh, masalah lagi ni. Jadi aku pun teruslah turun ke kaunter untuk minta bantuan. Tapi nasib aku kurang baik pada malam tu, disebabkan staff kaunter dah balik. Rupa-rupanya urusan dekat kaunter sampai pukul 9 malam je. Handphone dekat dalam bilik, access card dekat dalam bilik. Nak panggil security, diorang tengah berkawal pintu masuk pula, agak jauh daripada lobi. Tempat security dengan lobi lebih kurang dalam 200 meter lah. Jadi nak tak nak aku terpaksa tunggu dekat lobi, tunggu si Usop tu sampai. Dan masa aku tengah tunggu tu, aku hanya berseluar pendek dan singlet je. Ya, tengah lepak dalam bilik kan. Itu je lah pakaian aku pun. Jadi Fiz, tak lama kemudian, kelihatan lampu kereta daripada arah jauh kan. Alhamdulillah Usop dah sampai. Jadi bila dia sampai je, aku suruh dia pergi hubungi security dan bagi tahu masalah aku. Dan tak lama kemudian security pun sampai dan buka pintu bilik aku. Jadi pada waktu tu, si Usop tanya aku, "Eh bro, macam mana boleh tertutup ni bro? Kan? Sedangkan kau dah letak selap pintu tadi kan? Macam mana boleh tertutup pula?" Jadi pada waktu tu aku just angkat bahu je. Macam, entah. Aku cakap tak tahu. Kan? Jadi aku pun masuklah. Aku masuk dalam bilik tu diikuti oleh Usop. Lepas tu si Usop tanya, "Chef, ada benda yang jadi ke tadi?" "Eh, tak ada apalah. Tadi aku saja je jalan-jalan kat apa dekat koridor nak ambil angin kan, aku buka pintu berjalan. Tapi tak tahulah tiba-tiba pintu bilik boleh tertutup pula. Mungkin selak tu tak cukup kuat kot kan, itu yang tertutup agaknya." Aku sengaja Fiz masa tu tak nak bagi tahu hal sebenar dekat Ucup. Bimbang kalau katakan dia takut untuk tidur dekat bilik aku. Jadi disebabkan kerana TV tak ada rancangan yang menarik, kita orang pun berborak-borak kosong lah. Berborak-borak sambil minum air Nescafe. Dan hampir lebih kurang dalam pukul 12.30 malam lah, barulah kita orang ke katil masing-masing. Jadi si Usop ni pula, dia ni memang jenis senang tidur tau. Tak sampai 10 minit, tahu-tahu dah berdengkur dah. Tak sampai 10 minit, berdengkur dah. Sedangkan aku masih lagi terkebil-kebil. Walaupun mata dah mengantuk ni, tapi masih lagi duk terkebil-kebil kan. Jadi masa aku tengah baring ni, aku tengah layan lah lagu-lagu Hatan tau. Lagu-lagu daripada Datuk Hatan dekat YouTube sampailah terlena. Lepas tu aku tengah tidur, dah terlena dah tertidur tu. Dan aku terjaga, aku terjaga, aku tak ingat pukul berapa, tapi aku terjaga sebabkan aku dengar Usop panggil nama aku sambil-sambil dia pukul tangan aku ni tau. Dia macam dia pukul macam, "Eh Sob, kenapa ni Sob?" "Bang, tadi bang ada masuk tandas tak tutup, tak tutup air." Masuk tandas? Bila masa pula aku masuk tandas? Jadi Fiz, pada waktu tu memang aku dengar bunyi air melimpah daripada bathtub. Jadi aku pun terus bangun. Aku bangun, aku tutup pilih air. Dan masa aku tengah tutup pilih air ni, aku saling berpandangan dengan Usop pada ketika tu. "Kenapa?" "Dah lah, jomlah sambung tidur. Nanti pukul 5 pagi dah nak kena turun pergi dapur pula." Jadi kita orang pun sambunglah tidur sampailah kita orang punya alarm clock bunyi pukul 4.30 pagi. Jadi si Usop ni bersiap dululah sebabkan dia kena masak nasi lemak sebelum pukul 5.30 pagi. Jadi sementara menunggu giliran aku mandi, aku pun belik-beliklah handphone aku kan. Dan aku terkejut bila aku tengok history YouTube aku menunjukkan yang aku tengah dengar lagu Korea. Macam, ha? Lagu Korea? Bila masa pula aku dengar-dengar lagu Korea malam semalam ni? Seingat aku, sebelum aku tidur tadi, aku layan lagu Hatan. Ini apa hal lagu Korea pula ni? Ni dia memang nak kacau aku betul ni. History YouTube tu menunjukkan yang aku search lagu Korea dan dengar lagu Korea. Jadi aku pun teruslah masuk ke bilik air. Sebaik Usop keluar daripada bilik air tu, aku terus masuk bilik air. Jadi lepas mandi, aku pun turun ke dapur. Dan jam masa tu menunjukkan lebih kurang pukul 5 suku pagi lah lebih kurang. Jadi bila sampai je dekat dapur, aku tengok Usop tak ada. Aku cuba call dia, call dia tak angkat-angkat telefon dia ni.
Dan tak lama kemudian barulah aku terdengar bunyi tapak kasut melangkah. Tok, 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 tok. Aku dengar kan. Usop rupanya. Eh Sop, kau pergi mana tadi Sop? Kan. Tapi dia tak menjawab. Tapi tangan dia menunjukkan ke arah bagi yang terletak di luar pintu dapur jap. Macam tu kan. Dan muka dia pucat. Jadi aku ambil secawan air, aku bacakan selawat dan aku sapukan dekat muka Usop. Dan barulah si Usop ni mula bercakap dengan suara yang agak perlahan. Ah, tak ada bang. Tadi aku isap hukum kat luar. Tapi aku nampak ada perempuan duduk dekat bagi. Aku ingatkan Kak Umi dah sampai. Tapi bila aku tegur, perempuan tu terus hilang bang. Jadi bila Usop cakap macam tu je Pis, aku tak ada cerita banyak. Aku terus laungkan azan supaya Usop jadi tenang tau. Jadi bila dah selesai habis azan, aku suruh Usop duduk dan aku ambil alih kerja dia. Dan tak lama kemudian Kak Umi dan juga beberapa staff kafe pun sampai. Dan diorang ni masuk kerja dalam pukul 6 pagi lah eh? Jadi aku pesan dekat Usop supaya apa-apa benda yang jadi pada dia sebentar tadi tu jangan diceritakan pada siapa-siapa sampailah event selesai. Jadi selepas para peserta seminar bersarapan, aku terus ke bilik pengawal untuk bertemu dengan Rizal. Siapa Rizal ni? Rizal ni adalah chief security dekat resort tu. Aku nak tahu tentang kejadian mistik kat resort tu. Jadi aku pun ceritakanlah semua dekat Cik Rizal ni. Pengalaman aku sejak hari pertama aku jejakkan kaki kat resort ni. Dan sepanjang aku bercerita, Encik Rizal ni dia hanya tekun, dia tak menyampuk apa-apa pun. Dia dengar je cerita aku. Dan selesai aku bercerita, barulah dia buka mulut dia untuk bercerita pula. Jadi Fiz, menurut pada Encik Rizal, dekat tingkat 2 ni memang pernah berlaku peristiwa tragis yang melibatkan seorang wanita Korea. Cuma dia tak pasti bilik mana kejadian tu berlaku kerana dia pun baru bekerja kat situ pada ketika tu. Yang pastinya Fiz, ada seorang wanita Korea meninggal dunia akibat pendarahan dari keguguran. Dia masa tu pregnant tau. Dia pregnant tapi teman lelaki tu, iaitu warga tempatan, tak nak bertanggungjawab. Dan teman lelaki dia ni menghilangkan diri selepas menyedari bahawa wanita Korea tu pregnant. Akibatnya perempuan Korea tu dia mengambil beberapa jenis pil untuk gugurkan kandungan dia ni. Jadi tentang budak yang aku nampak tenggelam timbul semalam tu, memang terjadi Peace, tapi beberapa tahun lepas kata dia. Dekat tempat yang aku tunjukkan tu, di tempat aku tunjukkan pada penjaga kolam tu, budak tu lemas tu, itu yang Encik Rizal cakap. Memang ada budak lemas tapi terjadinya beberapa tahun yang lepas. Maknanya, aku ditunjukkan peristiwa yang pernah terjadi dekat situ. Bis. Jadi Cik Rizal ni pun dia bawa lah aku jalan sekeliling resort dan ditunjukkan tempat-tempat yang dipercayai keras dekat kawasan tu. Hampir satu jam juga kita orang bersembang Bis. Hampir satu jam. Jadi bila sampai je dekat lobi, kita orang terserempak dengan beberapa pekerja housekeeping. Jadi Rizal ni pun memperkenalkan aku kepada mereka semua kan. Dan pada waktu tu ada seorang housekeeping ni, nama dia Ani tau. Tiba-tiba dia ucap, eh, muka abang ni macam muka Irwan lah kan. Ha Kak Ida, muka dia macam muka Irwan kan. Irwan tu siapa? Ada satu golfer tu. Dulu tiap minggu main dekat sini kan? Tapi rasanya dah 4-5 tahun kot dia dah tak datang kat sini dah. Tapi muka abang ni samalah macam muka Cik Irwan tu. Jadi selepas berbual beberapa minit Fiz, aku pun ke kafe untuk makan tengah hari. Oleh kerana chef lain tengah sibuk, aku makan sorang-sorang kat situ, ikut giliran makan. Jadi ketika aku tengah makan dekat tepi tingkap, menghadap ke padang golf,
Kelihatan beberapa orang pemain golf warga Korea mula masuk ke kafe selepas penat bermain. Jadi tengah-tengah aku jamu selera makan, tiba-tiba macam excuse me, are you Erwan? Aku tersedak. No. I am not Erwan. I Chef J, new staff here. But I know Erwan. Aku English aku tak ada tega sangat pis. Kan? Jadi itu yang aku cakap. Jadi mamat Korea ni macam I'm sorry dia cakap kan. Dan aku perasan pada ketika tu wanita Korea berumur 40-an tu berbual bersama rakan dia dan sesekali diorang akan menjeling pada aku tau. Jadi lepas makan, aku masuk balik ke dapur dan ambil alih tugas chef yang nak makan pula. Dan masa aku tengah nak ambil alih tugas tu, ada seorang staff ataupun ada seorang chef ni cakap dengan aku, "Chef, tadi perempuan Korea tadi tu ada minta nombor telefon chef lah." Kan? "Oh, minta nombor telefon aku." "Ah, bagilah," dia cakap kan. Dan tak lama kemudian, staff aku datang balik dan hulurkan aku sekeping kertas yang bertulis nombor telefon perempuan Korea tadi. Cakap, "Wah, ada awet Korea nak kenal dengan aku ni, boleh tahan." Jadi malam tu, dipendekkan cerita, malam tu masa aku tengah leka tonton TV, terdengar lagi sekali pintu bilik aku ni diketuk, tok 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 tok. Jadi aku bangun, aku tak buka pintu kali ni. Aku dekatkan diri aku kat pintu, lepas tu aku cakap, "Siapa tu?" "Me, Korea people, dia cakap. Kedengaran suara perempuan Korea yang jumpa aku kat cafe tengah hari tadi. Jadi aku pun buka lah pintu kan? Nak cakap Melayu dengan perempuan Korea ni susah habis kan? Nak cakap English, aku pula tersangkut-sangkut. Aku cakap aje lah kan. Senang cerita, bila aku buka pintu, aku tanyalah dekat dia kenapa dia cari aku kan? Dia cakap dia nak cerita kan? Ada perkara yang dia nak cerita dan dia nak bertemu dengan aku pada pagi esok. Aku pun okey kan je lah kan? Jadi betul-betul dia terus gerak. Jadi malam tu aku tidur sorang-sorang tau. Tak ada siapa yang sudi temankan aku. Diorang pun takut bila Usop ceritakan apa benda yang dia alami. Aku seriau juga pis, tidur kat bilik tu sorang-sorang, tapi apa nak buat. Jadi sebelum tidur, aku buatlah apa yang patut sebagai seorang Muslim ataupun seorang Islam ni kan? Seandainya ada gangguan lagi, aku anggap je lah itu semua ujian dan cubaan aja. Jadi pukul berapa aku terlena, aku tak pasti. Cuma dalam lebih kurang pukul 2 pagi tu, aku terjaga seolah-olah kaki aku ni dicuit. Dan aku terjaga tu. Jadi aku bangun, aku terus ke tandas dan kemudian aku sambung tidur balik. Dan selepas pada tu, dalam tidur aku bermimpi sesuatu yang aku rasa sangat pelik bis. Dalam mimpi tu, aku nampak perempuan yang dah mati tu berbual mesra dengan seorang lelaki sambil menonton TV. Dan tiba-tiba perempuan tu menyelakkan baju dan memberitahu pada kekasihnya yang dia dah pregnant. Dan lelaki tu macam agak terkejut. Dia terkejut dan dia bangun dan dia duduk dekat sebelah katil aku. Dan diorang bertekak dan terdengar yang lelaki tu suruh gugurkan kandungan dia, tapi perempuan tu tak nak. Dan alangkah terkejutnya Peace, bila lelaki tu pusingkan muka dia ke arah aku pada ketika tu, dekat dalam mimpi tu, lelaki tu pusingkan wajah dia dekat muka aku. Sambil dia semasa dia tengah mengelak daripada dipukul oleh perempuan tu, bila aku tengok muka lelaki ni, muka dia tu memang sebiji macam muka aku Peace. Jadi diorang bergaduh tolak menolak antara satu sama lain. Mungkin disebabkan terlalu marah, disebabkan dia diprovoke. Lelaki tu menolak sekuat hati hingga kan perempuan tu jatuh terkena bucu katil yang aku tengah tidur tu. Jadi perempuan tu pun mengadu kesakitan kan. Dan lelaki tu terus keluar tanpa menghiraukan perempuan tu. Dan secara tiba-tiba dekat dalam mimpi tu, perempuan tu tarik kaki aku. Lepas tu perempuan tu cakap, Help me. Tolong aku, dia kata kan? Dan kelihatan ada sedikit darah yang mengalir dekat kening dia ni.
Dan saat tu jugalah aku terjaga selepas kaki aku dicuit sekali lagi lebih kurang dalam pukul 2 lebih pagi tu. Masa tu Fiz berderau, seram sejuk badan aku ni. Jadi bila aku bangun lagi sekali tu, aku tengok, aku ingatkan pukul 2 tau. Rupa-rupanya bukan pukul 2, pukul 4.30 pagi Fiz. Aku terus capai handphone aku, aku pasanglah ayat-ayat rukyah, aku kuatkan volume sampai ke maksimum. Kesebabkan muka boyfriend dia lebih kurang macam muka aku, aku kena ganggu ni. Kebetulan aja ni. Jadi mungkin disebabkan juga perempuan apa, mungkin juga perempuan Korea yang jumpa aku pada malam tu, yang ketuk pintu bilik aku tu, mungkin perempuan tu ada kaitan dengan kejadian yang aku nampak dekat dalam mimpi ni. Buat aku pening kepala betul masa tu Pis. Jadi aku capai tuala, aku pun terus pergi mandi. Jadi bila dah selesai mandi, aku terus bersiap untuk pergi ke dapur. Aku call Usop untuk pastikan yang dia dah bangun. Takut jugalah kalau katakan si Usop ni terlajak kan. Sebabkan apa, pagi tu shift dia dan shift aku masuk pada pukul 5 pagi. Jadi Fiz, semasa dekat dapur, tiba-tiba si Usop ni dia terjah masuk dapur tu. Babi sial punya hantu. "Chef, aku tak nak kerja, aku tak nak masuk pukul 5 pagi ni, aku tak nak kerja," kata. "Weh, Sob, kau ni kenapa Sob?" "Tak adalah bang, benda tu ikut belakang kereta saya tadi daripada jalan simpan nak masuk ke resort." "Kau nampak ke?" "Taklah. Tapi tapi saya dengar orang nyanyi lagu Korea dekat atas kereta aku daripada simpang jalan sampailah aku masuk parking tadi. Aku dengar benda tu nyanyi dekat atas kereta aku ni." "Sob, kejap lagi kita bincang pasal benda ni Sob. Kita settlekan kerja dulu." Nak dijadikan cerita, lepas dah siap masak, aku pun naik ke bilik untuk mandi lagi sekali. Dan aku pun rehat sebentar sambil meneliti event order yang ada dekat atas meja. Jadi pada pukul 9 pagi, aku terus turun ke kafe untuk bertemu dengan perempuan Korea yang semalam tu. Jadi bila aku sampai je dekat kafe, aku nampak dia dah duduk dekat tempat yang dijanjikan. Dan dia memperkenalkan diri dia sebagai Henny, seorang ejen pelancongan. Dan antara tugasnya adalah membawa pemain golf dan juga pelancong melawat dan bermain golf dekat Malaysia. Dan betul, kata dia, yang muka aku ni memang muka sebiji macam muka Irwan. Dan Irwan ni pula adalah kekasih kepada mendiang adik dia Lita, yang mati di bilik 205. Dan dia pun cakap juga yang dia kata yang mendiang adik dia ni memang betul-betul sayangkan si Irwan ni, tapi dia tak menyangka yang Irwan hanya mempermainkan adik dia. Dan Irwan ni seorang ahli perniagaan yang berjaya tapi, dan datang bermain golf hampir setiap hujung minggu. Diorang berdua berkenalan dan bercinta pada ketika tu. Dan Irwan ni pula pernah menyatakan hasrat untuk kahwin dengan mendiang adik dia ni, iaitu Lita ni. Itu yang dia terkejut bila dia nampak aku semalam. Mati-mati diingatkan aku si Irwan yang jantan tu kan. Aku juga yang terkena. Jadi aku pun beritahu lah dekat Henny apa benda yang aku alami sejak daripada hari pertama aku sampai. Dan Henny ni macam bersimpati lah dekat aku kan. Dan Henny menyarankan aku supaya berpindah daripada bilik tu. Aku just angguk je dan aku setuju je dengan apa benda yang dia cakap. Jadi Fiz, hampir sejam berbual dengan dia, aku pun minta diri untuk sambung kerja aku. Jadi terlerai sudahlah pertanyaan aku ni kan. Harap-harap lepas ni tak adalah gangguan lagi. Jadi petang tu, aku terima panggilan daripada bos dekat HQ. Dan aku diminta balik bertugas semula dekat Seri Kembangan. Dan tempat aku tu digantikan dengan chef lain. Alhamdulillah Fish, lega bila aku dengar yang bos aku suruh aku balik ke Seri Kembangan. Jadi itulah sedikit pengalaman dekat resort ni. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh siapa nama dia tadi? J ataupun Honda Hitam.
dengan kisah dia berjudul Tragedy Golf Resort Hulu Selangor. Okey, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham dengan kisah ini. Tapi basically cerita dia panjang. Okey, cerita dia panjang dan terpaksa kita pecahkan kepada beberapa bahagian lah, ataupun dua bahagian. Jadi yang mana yang terlepas dengan kisah yang pertama, okey, anda boleh rujuk ke video yang sebelum ni. Okey. Alright, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat. Ya Allah, susahnya saya nak baca scroll-scroll macam ni. Ya Allah, kegamnya. Sekejap guys. Okay, kisah yang keempat. Kisah yang dikongsikan oleh Rohaizat. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, ada yang tanya, hijab ni bila terbuka memang tak boleh nak kontrol ke? Susah nak jawab bahagian tu. Tapi yang untung dia, saat hijab terbuka, sama ada otak ni lambat nak pick up ataupun terkalih perhatian kepada sesuatu hal yang lain. Dan itulah pengalaman pertama kali saya berada di ruangan ICU, Hafiz. Ketika itu adalah waktu senja semasa doktor panggil para waris untuk brief dan pelepasan rawatan. Jadi ketika saya menuju ke front desk, mata saya tertangkap pada sosok wanita yang tengah duduk dekat atas katil pesakit membelakangkan kita orang. Baju putih, rambut panjang hitam mengerbang dibiarkan lepas. Dan penuh seluruh ruang belakang badan dia ni. Rambut dia tu penuh dekat bahagian belakang. Jadi dalam keadaan bilik pula yang agak kelam, tanpa sebarang pencahayaan dan tak ada orang kata petanda equipment hospital yang sedang berfungsi pada ketika itu. Yang ada cuma sedikit cahaya biasan yang sampai pada penapakan tu. Dan pandangan saya ni seolah-olah digam untuk melihat rupa sosok tu. Mulut jangan cakap lah, terus terkunci lah masa tu. Tapi soalan yang masih bermain dekat fikiran pada ketika itu sampailah sekarang ni, hantu ke tu? Saya sendiri tak tahu sama ada benda tu memang orang betul, manusia, ataupun sebaliknya. Itu kisah yang pertama ataupun pengalaman yang pertama. Jadi pengalaman yang kedua ni pula, Fiz, dia sedikit berbeza tau. Bila kita lalu ataupun tempuhi segala ruang, mesti nak kena tulis nama dekat buku. Kadang-kadang naik angin juga dengan guard dekat hospital ni. Berpuluh kali keluar masuk pun nak kena tulis nama juga. Takkanlah masih tak ingat muka, apa rupa kita orang ni macam mana kot. Keluar pintu depan, oh tulis nama. Masuk, tulis nama. Keluar, masuk, tulis. Setiap kalilah kalau kita melepasi satu ruangan ni yang dikawal oleh security guard, memang kena tulis nama. Dah macam duduk dekat penjara pun ya juga. Pintu berlapis-lapis. Jadi waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi. Dapat panggilan kecemasan daripada ICU berkenaan dengan kondisi waris. Dan ada perkara yang perlu dibincangkan dengan doktor dengan kadar segera secara face to face. Tapi pada waktu tu saya kena melalui satu meja pengawal keselamatan di bawah sebelum naik ke aras atas. Jadi setelah pengawal keselamatan dekat atas memberi green light kepada pengawal keselamatan di bawah, saya disuruh untuk menulis nama dan masa dekat buku log tersebut. Dan lepas saya dah tulis nama, dah tulis waktu, tarikh dan sebagainya, saya diberikan pas pelepasan. Jadi sempat juga pengawal tu cakap tau. Dia kata kalau dah sampai atas, terus lapor pada pengawal keselamatan. Jalan terus, jangan merayau-rayau dan tak payah tegur siapa-siapa. Jadi bila saya kena tegur dengan security guard macam ni, macam agak terkebil-kebil juga masa tu. Tapi tak apalah, saya dengarkan aje lah sambil jalan menonong je masa tu kan. Panjang pula nasihat dia ni. Jadi selepas pintu lift terbuka, saya pun terus masuk dan menuju ke arah yang sepatutnya. Dan setelah tiba dekat aras tersebut, saya melangkah keluar dan menuju ke ICU yang perjalanannya agak gelap melalui satu lorong. Jalan je dekat lorong tu. Tapi masa jalan dekat lorong tu, Fiz, memang gelap . Bila jalan dekat lorong tu, rasa seram tau. Dia punya seram tu lain macam sikit. Jadi masa tengah berjalan ni,
dalam keadaan yang sama-sama suram gelap ni, saya terdengar suara seakan ada orang sedang bercakap, Tafiz. Mungkin tengah telefon seseorang kot. Jadi yang saya nampak hanyalah sepasang kaki yang sedang melunjur dekat atas kerusi menunggu. Itu je yang saya nampak, kan? Tapi saya nampak kaki je lah, disebabkan kerusi itu terletaknya di sebalik dinding. Jadi bila saya nampak macam okey lah, lega lah sikit, okey, ada orang tengah on the call, apa, on the phone lah, kan? Hilang perasaan seram saya masa tu. Tapi bila saya sampai dekat sudut di tempat kaki yang berjuntai tu, saya terus terdiam dekat situ, Davis. Sebab apa? Apa yang saya nampak hanyalah sepasang kaki yang pucat tanpa badan. Dan dekat ibu jari kaki terdapatnya tag mayat yang terikat. Saya nampak benda ni. Terkejut punya pasal, saya terus patah balik. Jadi semasa berjalan tu, saya disapa daripada belakang tu. Cik, kenapa pusing-pusing kat sini, cik? Bukankah dah pesan jangan merayau-rayau kat sini? Dan langkah saya terhenti apabila muncul satu sosok seperti doktor berpakaian putih sedang berjalan ke arah saya. Jadi bila saya tengok balik dia ni kan, bukankah pesanan daripada pengawal keselamatan dekat bawah? Tapi bercakap dekat dalam hati ni, kan? Bukankah itu pesanan daripada security guard dekat bawah? Dan tak semena-mena, bila hati saya berkata macam tu, dengan tak semena-mena, perempuan tadi tu ketawa seakan-akan mengilai, Fiz. Memang haru gila, Fiz. Pengajaran dia dekat sini ada dua, Fiz. Yang pertama, indah ke kalau hijab ni terbuka? Okey, langsung tak. Dan yang kedua, setiap kali orang bagi pesanan ataupun peringatan, adalah satu kewajipan untuk kita ambil untuk diri kita. Tapi biasalah kan, kita ni kan manusia, mudah lupa. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okay guys, itu dia kisah yang keempat. Kisah yang keempat yang dikongsikan oleh Rohaizat. Kisah yang keempat yang dikongsikan oleh Rohaizat dengan kisah dia yang berjudul Dua Pengalaman Hospital. Faiz Rosli kata, Cip, dekat aquarium ada benda gerak-gerak. Memang betul ada benda gerak-gerak dekat aquarium ni. Mungkin korang tak nampak kot . Okay, tapi benda yang bergerak-gerak ni adalah ni sebenarnya. Saya bela leopard gecko. Mana dia? Tu dia. Nampak tak? So itulah dia yang saya bela ni. So itulah benda yang bergerak-gerak sebenarnya. Dia ada macam-macam colour. Dia ada warna hitam putih, dia ada warna oren. Yang warna oren ni yang paling saya suka sekali lah. Tapi dia lasak sikit, jadi saya biarkan lah kat situ kan. Apa cip, gecko ke? Leopard gecko saya bela kan. Tak ada kerja, cari kerja. Anak saya lah kan, beria kata nak leopard gecko. Tapi biasalah, bila birthday dia saya belikan untuk dia. Baik ingatkan memang betul-betul dia suka lah kan? Memang betul dia suka. Tapi dia punya suka tu sekejap. End up saya yang kena jaga kan. Apa nak buat . Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Model dia tak? Modelin masih ada dekat sini ke? Ataupun Modelin dah gerak balik? Okay, kisah yang kelima. Kisah yang dikongsikan oleh Pok Deja. Jom kita dengarkan. Thank you.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik pada apa khabar pada? Okey Hafiz, baru-baru ni aku dan juga teman-teman ada masuk ke satu tempat yang boleh dikatakan rumah yang agak berpuaka sebenarnya. Konon-konon nak buat paranormal lah, konon nak live kat TikTok, lepas tu dapat paus, dapat singa kan. Jadi kita orang masuklah tiga orang. Jadi salah seorang daripada kita orang ni memang hati kering sikit dan dia ni memang jenis yang tak takut. Dan aku namakan dia sebagai Tom. Jadi kita orang pun sampai dekat kawasan tu lebih kurang dalam pukul 11 malam. Aku berdua kat bawah, si Tom ni naik ke kawasan yang bergantung tu. Dan tepat pukul 12 malam dia pun mulakan benda ni. Tapi waktu tu belum on TikTok lagi. Kata dia nak test dulu. Kononnya lah dia nak test dulu tempat tu. Jadi dia pun mulalah baca mantra yang menyeru kan. Dia kata, wahai makhluk yang berada di kawasan ini, tunjukkanlah diri kalian. Kedatangan kami di sini bukanlah untuk mengganggu kalian. Dia bermulalah baca mantra dia ni. Amboi kan, dia babitkan aku pula kan, padahal dia seorang je nak pergi ni. Aku punya nama sekali kena kan. Kenapa dia tak cakap kedatangan aku je, kenapa dia cakap kedatangan kami di sini kan? Jadi aku masih boleh relax lagi pada ketika tu. Tapi kita orang perasan tau, suara Tom ni bila dia menyeru macam tu, suara dia ni makin lama makin jauh, makin lama makin sayup tau. Jadi aku memang tabik spring lah dekat mamat Tom ni. Dia redah tempat tu tanpa segan silu, walaupun rumah tu adalah kawasan rumah yang berpoker. Jadi masa kita orang tengah fokus, fokuskan pendengaran sambil menengok-nengok ke arah kawasan tu, aku nampak macam ada satu cahaya lampu yang sangat laju turun ke bawah, Hafiz. Masa tu aku macam tercengang, kawan aku pun sama tercengang juga. Dan tak lama lepas tu, lampu tu macam bergoncang-goncang menyuluh ke arah kami. Rupa-rupanya si Tom, si Tom yang berlari dengan lampu suluh sambil terjerit-jerit minta tolong. Ah sudah, cakap. Jadi bila dah sampai dekat kita orang ni, muka Tom ni Pis memang pucat, pucat habis ni Pis, pucat lesi muka dia ni. Jadi lepas dah ditenangkan dia dengan beberapa kali, barulah dia boleh bercakap sambil dia memegang kaki dia dalam kesakitan ni kan. Kata, weh, tolong aku weh, aku kena gigit. Jadi lepas dia selak kaki seluar dia tu, ternyata dia gigit bukan satu tapi tiga ekor pacat. Aduh, tak takut hantu tapi si Tom ni takut pacat. Apa kejadah lah kan. Tapi kawasan tu memang basah sikit Fiz, langsung dia tak nak pergi dah. Jadi melepaslah selinga ke paus macam tu kan. Yalah, dia dah tak nak pergi, nak on live TikTok pun susah. Minyak kereta dah isi RM30, walkie-talkie dah RM60, makanan masa tu dah RM30. Memang rugilah hari tu kan. Moral of the story, jangan cari penyakit. Okay. Tapi sebelum tu Fiz, aku ada satu video lah. Satu video. Kita playkan video ni dan aku nak minta pendapat korang sebenarnya tentang video ni. Okay guys, dia ada bagi satu video. Kita play dulu video ni. Okay, seperti yang dia katakan, kita play dulu video ni dan lepas tu kita sambung sebentar nanti. Okay, sekejap saya cuba untuk playkan video ni. Apa benda yang nampak tu? Seram. Seram eh. Apa kata mungkin kita boleh playkan video tu sekali lagi kan? Kejap, kita playkan lagi sekali video tu. Dua video, satu video yang diberikan oleh Pok Deja. Okay,
Now video kita dah play. Sekarang poda. Okay Pis, sekarang ni aku nak tanya dua pendapat lah Pis. Eh? Yang pertama, kalau katakanlah live TikTok ah dekat sini ni, korang rasa boleh dapat singa ataupun paus tak? Itu soalan dia. Dia kata kalau buat live TikTok dekat situ, kan, rasa-rasa boleh dapat singa dengan paus tak? Itu yang pertama. Dan soalan yang kedua pula, ada sesiapa boleh sahkan tak? Betul ke yang Tuhan tu? Kalau betul, aku sendiri nak pergi buat paranormal kat situ. Tapi waktu tengah hari lah, nah, bukan waktu malam. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua peruntung markas puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Pok Deja. Kisah yang diberi jodoh sebagai jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Eh, apa sahaja dia keluar balik video ni? Terkejut aku. Okay, tak maaf. Okay, tak apa. Kita layan lagi sekali video ni. Itu dia, kan? Video yang diberikan. Jadi apa pendapat anda? Sama ada memang sahih ke tidak ataupun apa, kan? Faiz Rosli kata berani cik buka video. Orang dah bagi. Sebab saya pun tak buka lagi. Saya pun, yelah, bila saya dapat cerita-cerita ni semua, macam saya pernah cakapkan sebelum-sebelum ni, saya memang tak baca. Sebabkan yalah, kita dah ada kita punya team The Segment sendiri yang buat tapisan cerita, you know, dia yang akan susun-susunkan jadual saya dan sebagainya. Jadi saya je datang baca, okay, baca cerita. Jadi bila cerita border ni masuk, saya tak tengok lagi video tu. Apa yang saya tahu, dia kata ada video yang saya kena attachkan kat dalam penceritaan. Jadi ini adalah kira macam first time jugalah saya tengok, kan. Jadi saya pun tak tahulah, wallahualam, kan, sama ada betul ke tak. Kenapa driver lori tu tak nampak? Saya pun tak tahulah Mr. Rash. Kenapa driver lori tu tak nampak, saya pun tak tahu. Okey, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Pak Deja. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka daripada awal sampailah sekarang. Dan juga yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan TikTok Gift pada malam ni. Dan antara yang telah menyumbang daripada Mr. Fit Kardos, terima kasih atas sumbangan melalui Super Sticker yang telah anda berikan. Moga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan di saluran TikTok, kita ada sumbangan daripada Another Seed, daripada Airil Putra, Melissa, Nurul Syafika, Kak Reka Dave, daripada Queen Eva, Lukman, Ifazila, dan daripada Raf Zain, Angah King, Syamil, daripada Modelin. Eh, Model, ha, tadi cerita Model, kan. And then daripada Muhammad Nur bin Udi, Nazir Kamaldin, daripada Malam Mistik, Rene, Cik Ngo, daripada Jazz, Aci Ina, Boss Ha, Abel PG, Abel mana pergi weh, dan juga daripada John Jenin, dan juga daripada Airi Azmil. Terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Azim Isma. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, saya ni selalu sangat dengar orang bercerita tentang kedai kena sihir. Pelanggan nampak kedai selalu tutup. Tuan kedai dan juga pekerja tiba-tiba jadi panas baran, selalu bergaduh, selalu sakit-sakit. Ha? Bahan-bahan dan juga masakan cepat jadi rosak dan juga basi. Selalu dengar cerita-cerita ni. Tapi pada masa tu, bila dengar je perkara-perkara macam ni, saya terfikir, takkanlah ramai sangat orang kita ni yang jahat-jahat nak sihirkan kedai orang. Ha?
Mungkin servis ataupun masakan kedai tersebut yang tak memuaskan hati pelanggan, sebab itulah tak ada sambutan kot, kan? Mana mungkin ramai sangat orang nak kata hantar menyantar, hantar menghantar ni, kan? Jadi sekarang setelah terlibat dalam bidang bidang rawatan ni, baru saya tahu rupa-rupanya memang banyak kes sihir kedai makan ni. Memang ramai manusia berhati hitam, tak percaya kepada rezeki dari Allah, hingga sanggup bersekongkol dengan syaitan untuk menjatuhkan perniagaan orang lain. Jadi Fiz, kes yang pertama ni, kedai makan seorang sahabat yang terletaknya di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Dan tuan kedai dan juga pekerja-pekerjanya ada simptom-simptom yang seperti disebutkan tadi tu. Jadi tuan kedai sebelah pernah menyuarakan untuk mengambil alih kedai makan sahabat ni dengan tujuan untuk membesarkan lagi kedai dia kepada dua lot. So basically kedai ni, dia ada kedai A dan kedai B. Jadi kedai B ni, dia menunjukkan simptom-simptom. Orang selalu tak nampak. Tuan kedai jadi marah, jadi panas baran. Staff dia pun sama. Jadi kedai A ni, kedai A ni pernah menyuarakan untuk mengambil alih kedai makan kedai B ni, untuk dengan tujuan untuk membesarkan lagi kedai dia kepada dua lot. Apa pandangan korang? Adakah kedai B ni disihir oleh kedai A? Wallahualam. Itu kes yang pertama. Jadi kes yang kedua ni pula, gerai lemang milik ayah kepada seorang bekas kawan sekerja saya yang bernama Din. Ayah Din ni dah lama menyaga lemang dekat tepi jalan dekat Kajang ni. Memang lama tau. Dan lemang dia ni memang sedap, memang laku. Memang sedap dan laku. Dan tak lama kemudian, ada seseorang minta kebenaran daripada ayah Din untuk membuka satu gerai menjual lemang berdekatan dengan gerai ayah Din tersebut. Jadi kedai ayah Din laris macam biasa, manakala orang yang baru meniaga tak ada sambutan disebabkan lemang dia tak sesedap macam lemang ayah Din ni. Tapi tak lama kemudian, gerai ayah Din ni mula mengalami kekurangan pelanggan. Dan ramai pelanggan dia selalu cakap, Pakcik, kenapa kedai Pakcik ni selalu tutup? Sedangkan gerai dia ni memang jarang tutup, melainkan kalau ada benda-benda emergency baru tutup. Selain daripada tu, kedai tu memang tak pernah tutup. Dan ayah Din pun dah mula selalu sakit-sakit selepas orang buka gerai lemang bersebelahan dengan dia. Itu kes yang kedua. Jadi kes yang ketiga ni pula berlaku kepada suami kawan saya. Restoran yang dibuka bersama dengan seorang kawannya hanya bertahan selama 2 bulan. Dan restoran tu berlokasi dekat Shah Alam. Pada awal dia cukup laris, cukup ramai pelanggan dia ni. Tapi tak sampai sebulan, Pis, pelanggan dia mula mengadu dan kerap bertanya, kenapa restoran dia selalu tutup? Kenapa restoran dia macam tak berapa nak bersih, kan? Sedangkan restoran tu selalu beroperasi macam biasa je pun. Dan kenderaan Hilux kegunaan perniagaan tu pun selalu, orang kata, rosak dalam keadaan yang pelik-pelik, sehinggakan mekanik sendiri gaut kepala, tak jumpa punca kerosakan dia ni. Jadi dekat rumah pula, suami kawan ni selalu terjaga daripada tidur pada waktu malam dan selalu terdorong untuk menyelak langsir bilik untuk melihat keluar. Selalu. Dan setiap kali dia menyelak langsir untuk tengok kat luar, dia akan nampak satu lembaga hitam tinggi sedang berdiri memerhatikan ke arah dia. Dia kadang-kadang terjaga, dia just nak pergi toilet je pun. Dia terjaga nak pergi ke toilet. Tapi the moment dia balik daripada toilet, ada satu perasaan yang mendorong dia untuk selak langsir tu. Padahal dia tak nak buka pun langsir tu. Tapi dia seolah-olah dipanggil untuk selak langsir tu. Dan benda tu jadi setiap malam. Kalau dia terjaga daripada tidur tengah-tengah malam ni, itu yang dia akan buat. Dan itu yang dia selalu nampak. Itu yang ketiga. Yang keempat ni, kes yang keempat. Gerai nasi kerabu dekat Gombak, Selangor.
dan gerai itu terletaknya dekat tepi bus stop. Ada satu gerai lain dekat situ yang menjual air balang. Dan sampai satu masa, tuan gerai nasi kerabu ni selalu mengalami gatal-gatal dekat seluruh badan dia ni. Dan perasaan dia pun selalu macam rasa tak menentu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk pindahkan gerai dia ke tempat ke tepi jalan yang tak jauh daripada situ. Sebaik saja dia pindah kedai dia ni, langsung badan-badan dia dah tak ada rasa gatal apa, tak ada rasa gatal-gatal. Memang terus hilang benda tu. Mula-mula diingatkan dia kena allergic ke apa, tidak. The moment dia pindah kedai dia ke tempat lain dekat tepi jalan juga, terus rasa-rasa gatal tu semua hilang. Jadi kes yang kelima ni, kes yang terakhir ni, dekat Kelang. Kak Ani ni, dia meniaga nasi campur, dan gerai sebelah pula meniaga pambalik. Tapi yang pelik dia, yang peliknya peniaga pambalik ni, bila tengah hari waktu ramai orang datang membeli nasi campur dekat gerai Kak Ani, dia pun akan beratur sekali untuk beli nasi campur. Sedangkan kedai dia sebelah je, kan? Boleh je kalau dia nak pesan awal-awal, kan? Kenapa dia ikut beratur sekali? Dan hampir setiap hari peniaga apam balik tu akan buat macam tu tau. The moment gerai Kak Ani tu ramai orang, peniaga apam balik ni akan beratur sekali dekat belakang. Dan kerap kali juga Kak Ani terjumpa duit shilling bertaburan dekat sekitar gerai dia ni. Sakit-sakit tak payah cakap lah, Pis. Sampaikan akhirnya Kak Ani terpaksa tutup gerai dia dan berhenti meniaga. Jadi kata guru saya, Fiz, membuat sihir bermakna orang tu telah menjual iman dia. Betapa beratnya dosa menganiaya orang lain dengan sihir sebenarnya. Jadi semoga sahabat-sahabat dekat markas puaka yang sedang mencari rezeki secara meniaga, sama ada secara fizikal ataupun secara online, saya doakan supaya kita semua dilindungi dan dijauhkan daripada hasad dengki manusia-manusia berhati hitam macam tu. Itu je lah, Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Assalamualaikum. Okey dah guys, itu dia kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir, kisah yang keenam yang dikongsikan oleh Azim Isma. Menyihir umpama menjual iman. Tapi itulah saya selalu ada satu soalan macam ni dekat dalam minda saya, dalam kepala otak saya ni. Tapi saya tak tahu kalau dia terjadi pada bangsa lain, bangsa India ataupun China, saya tak pasti. Tapi apa yang saya perasan, kalau tentang cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita tentang sihir apa, santau gerai makan, sihir gerai makan ni, selalunya datangnya daripada bangsa kita tau. Saya tak tahu, sama ada kita ada penonton-penonton yang berbangsa India dan juga berbangsa China di dalam markas puaka. Saya nak tanya pada anda, adakah you guys pun ada mengalami benda-benda macam ni juga? Sebab kenapa? Saya terfikir satu benda lah yang saya terfikir, benda-benda yang gerai-gerai makan ni, okey, selalu terjadi dengan orang kita. Okey, kena sihir, kena santau, bla 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 bla. Tapi saya perasan satu benda. Kalau kata kalau orang Cina dia buka hardware. Kita ambil contoh hardware lah, dekat rumah saya ni, jangan cakap satu deret daripada blok yang sama, satu deret blok yang sama ada 4 hardware yang dimiliki orang Cina menjual barang yang sama, harga yang lebih kurang. Tapi 4-4 ni semua boleh berjaya. Semua boleh ke depan, semua boleh move on, untuk move forward, kan? Dan diorang tak ada macam bergaduh antara satu sama lain. Wallahualam, kita pun tak tahu sama ada diorang bergaduh ke tidak. Tapi 4-4 tu hardware ni, diorang berniaga daripada dulu sampai sekarang, tak ada masalah, kan? Jadi saya macam tak tahulah kenapa, kan? Kenapa kita takutkan saingan, kan? Bagi saya, tak perlulah kita takutkan saingan. Kita kena percaya pada rezeki Allah. Itu je, rezeki, kan? Jodoh, ajal, maut ni semua, semua ni rahsia Allah, kan? Kita kena berusaha, kan? Sebab kita dah usaha, kita just tawakal lah. Kalau ada, ada, kan? Kalau tak ada, kita cuba lagi. Macam tu je.
Tapi itulah, saya kesian juga rakan-rakan, ada juga rakan-rakan saya yang terkena sihir, you know, terkena sihir, yang orang kata terpaksa menanggung kerugian hampir puluhan ribu ringgit disebabkan loan yang diambil daripada bank untuk buka perniagaan. Tapi you know, tempat tu selalu tak ada orang, dan bila kita tanya dan apparently dihantar sesuatu dan sebagainya. Jadi saya tumpang simpati lah sebenarnya, kan. Itulah. Anyway, saya just nak doakan kepada anda yang, of course, kita mesti ramai peniaga-peniaga online sekarang ni yang berada, yang sedang menonton di dalam rancangan Markas Poker. Antara peniaga-peniaga yang kita ada kat sini, kita ada Kak Rashid Wardina, kita ada Nak Nadia yang meniaga, kan? Kita ada siapa lagi? Adalah beberapa orang lagi yang meniaga secara online. Saya doakan supaya rezeki anda diperluaskan, you know, dan dijauhkan daripada orang-orang yang mempunyai sifat hasad dengki inilah. Dan moga-moga kita dijauhkanlah daripada kelompok manusia yang sebegitu rupa, insyaAllah. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah besok hari apa? Besok hari besok hari Jumaat lah eh. Besok Jumaat eh? Eh, no lah. Ah, sudah. Saya hari apa pun saya dah lupa dah. Hari ni hari apa ni? Hari ni hari Rabu lah. Kenapa saya punya jam tulis hari Khamis? Okay. Besok hari Khamis. Okay, Khamis. Saya punya dah teruk kan. Hari apa pun saya tak ingat dah. Okay, besok Khamis. Besok Khamis insyaAllah kita akan bersembang lagi ataupun menceritakan tadi dengan lebih banyak kisah-kisah seram untuk anda semua, insyaAllah. Okay, jadi kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.